aku melihat sesuatu yang aneh. Dia melihat sesuatu yang aneh, guys. Ada sosok manusia tapi mirip kucing hitam. Oke guys, akhirnya kembali lagi bersama saya Krisna Segilar di sini. Oke, seperti biasa di hari Jumat kita akan mencoba nge-reaction lagi sebuah chat history horror, teman-teman. Nah, kalau minggu kemarin aku sempat nge-reaction chat history horror tentang Siren Head. Nah, kalau kali ini kita akan mencoba nge-reaction chat history horror yang lebih seram daripada Siren Head, teman-teman. Yaitu chat history horror tentang kartun Cat, teman-teman. Nah, mungkin sudah banyak di antara kalian yang tahu dengan kartun Cat ini, teman-teman. Tapi aku akan menceritakan sedikit kepada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang si kartun Cat ini, teman-teman. Oke, jadi kartun Cat adalah kucing seram berwarna hitam dengan badan besar melebihi manusia, teman-teman. Kira-kira tingginya itu sekitar 2 meteran, teman-teman ya. Awalnya kucing ini itu suka sekali bermain dengan manusia, teman-teman, pada malam hari. Tapi kalau kucing ini sudah bosan, ya kalian tahu apa yang akan terjadi. Oke, bahkan kata si pencipta karakter ini, yaitu Trevor Henderson, pernah bilang kalau kartun Cat ini lebih serem daripada si Siren Head, teman-teman. Oke lah guys, daripada kalian penasaran, kita langsung mulai saja reaction chat history horror tentang kartun Cat, teman-teman. Oke, siap. Oke guys, kita langsung let's go saja, teman-teman. Let's go. Oke guys, ini dia isi chat history horornya, teman-teman. Di sini ada percakapan antara si Jenny dan juga si Lisa ya, teman-teman. Oke, P, Jenny, kamu udah tidur ya? Belum nih, ada apa, Lis? Aku lagi sendirian nih di rumah. Lah, terus emang kenapa kamu bisa ke rumahku gak sekarang? Temenin aku. Oke, loh, emang orang tuamu pada kemana, katanya guys. Mereka tadi pergi ke rumah saudara yang meninggal, jadi aku sendiri gak ikut. Oke, jadi si Lisa gak ikut pergi ke rumah saudaranya yang meninggal ya, teman-teman. Jadi dia sendirian, teman-teman. Waduh, aku gak bisa, soalnya orang tuaku pasti gak bakal ngizinin. Iyalah guys ya, soalnya udah malam ya guys, udah jam 12 guys ya, bayangkan itu. Kata si Lisa. Eh Jen, kamu percaya ada hantu gak, katanya guys. Percaya gak percaya sih, emang kenapa, katanya guys. Aku takut aja kalau nonton film-film horor. Katanya orang yang sendirian gampang diganggu. Oh, katanya orang yang sendirian gampang diganggu sama makhluk horor, teman-teman. Jangan takut begituan, berdoa aja, katanya guys. Oke, berdoa aja guys ya, benar guys. Kalau kita merasa ketakutan, kita berdoa saja ya, teman-teman. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, teman-teman. Iya udah, tapi aku tetap takut, Jen, katanya. Oke, si Lisa tetap ketakutan, teman-teman. Walaupun dia udah berdoa ya. Iya, udah jangan berpikir yang aneh-aneh. Tenang aja, katanya guys. Oke. Iya Jen, kata si Lisa. Udah kalau begitu sekarang kamu tidur dan jangan mikirin apa-apa. Oke. Iya Jen, aku coba tidur ya. Bye. Oke, si Lisa pun pamitan ya, teman-teman. Bye, kata si Jenny. Jen, kamu udah tidur? Oke, si Lisa pun ngechat lagi, teman-teman. Jam 2 pagi ya, teman-teman. Ada apa lagi sih, Lis? Udah jam 2 pagi nih, katanya guys. Iya nih, jam 2 pagi malah ngechat ya, teman-teman. Maaf, aku barusan dengar suara aneh. Dia dengar suara aneh, guys. Mirip kucing gitu. Waduh, mirip kucing, teman-teman ya. Mungkin cuma kucing tetangga. Oke, mungkin cuma kucing tetangga ya, teman-teman. Perasaan tetanggaku gak ada yang pelihara kucing deh. Oke. Terus itu suara apa dong? Ah, mungkin cuma kucing garong yang lagi lewat aja, katanya guys. Coba intip dari jendela. Oke. Si Jenny pun menyuruh si Lisa untuk mengintipnya dari jendela. Aku gak berani, kata si Lisa. Oke. Dia gak berani guys. Aku takut, katanya guys. Dia ketakutan ya, teman-teman. Coba cek aja dulu, kata si Jenny. Oke deh, aku cek, katanya guys. Aku cek bentar. Jen, ternyata ada anak kecil nangis-nangis sambil bawa anak kucing. Ada anak kecil nangis-nangis sambil bawa anak kucing. Hah, kira-kira kenapa dia, guys? Hah, kata si Jenny. Dia kaget, teman-teman. Dia kaget ya. Kok bisa ada anak kecil jam segini, kata si Jenny. Iya ya, guys ya. Jam 2 pagi loh, guys, bayangkan. Aku juga gak tahu, kata Lisa. Tapi kasihan banget dia. Waduh, kasihan banget, katanya, guys. Aku coba samperin. Oke, dia mencoba untuk menyamperinnya, teman-teman. Hati-hati, kata Jenny. Oke. Si Jenny khawatir kalau itu orang jahat ya, teman.
aku udah samperin dia," katanya guys. Oke, dia udah menyamperinnya. Katanya dia tertinggal sama orang tuanya saat pulang. Oh, jadi si anaknya ini ketinggalan, teman-teman, katanya guys ya. "Kamu coba telepon polisi," kata si Jenny. "Aku gak tahu nomornya," kata Lisa. Waduh, gimana dong kalau gak tahu nomornya? "Aku antar aja dia ke polsek terdekat." Oke, jadi si Lisa mau mengantarkan si anak itu ke polsek terdekat, teman-teman. "Ya udah, hati-hati," katanya guys ya. "Jen." "Oke, ada apa nih guys? Kenapa dengan si Lisa?" "Kenapa, Lis?" kata si Jenny. "Saat aku lewat taman bermain, anak itu hilang." "Anak itu tiba-tiba hilang, guys." "Hah? Kok bisa?" katanya guys. "Kok bisa ya?" "Gak tahu. Aku mulai ketakutan." Waduh, dia mulai ketakutan, teman-teman. "Tenang, Lisa, jangan panik." "Oke, jangan panik, Lisa. Kamu cepat pulang. Kamu cepat pulang lagi ke rumah." "Oke." "Jin," kata si Lisa. Aduh, kenapa lagi? Kenapa lagi dia? "Kenapa?" kata Lisa. Kata Jenny. "Aku melihat sesuatu yang aneh." Dia melihat sesuatu yang aneh, guys. "Ada sosok manusia tapi mirip kucing hitam." "Cepat pulang," kata si Jenny. "Sepertinya aku tahu itu apa." "Apaan, Jen?" "Oke. Itu seperti makhluk yang sedang ramai orang bicarakan. Kalau tidak salah, namanya Cartoon Cat." "Benar, guys, itu adalah hantu Cartoon Cat ya, teman-teman. Aku sempat foto dia, Jen." Waduh, dia sempat memotretnya, guys. Dia sempat memfotonya, guys. "Dan ini dia, guys." Ya ampun. "Serem banget, guys. Serem banget, guys. Itu Jen," katanya, guys. "Itu dia, guys. Ya ampun. Astaga, cepat lari, Lis," katanya, guys. Waduh. Parah banget, guys. Ya ampun. Oke. "Tidak." Oke, dia pun tiba-tiba berteriak di chat ya. "Dia mengejarku," katanya, guys. "Oke, tolong aku, Jen." Oke, dia meminta tolong kepada si Jenny, teman-teman. "Lis, aku hubungi polisi, kamu cepat kabur sebisa mungkin," kata si Jenny. Oke, apa yang terjadi, guys? "Lis." Oke, tidak dibaca, guys. "Lis, kau baik-baik saja kan?" Tidak dibaca, teman-teman. "P." Oke. "P" dan tidak ada jawaban, guys. Dan nomor si Lisa pun checklist 1, teman-teman ya. Oke, guys. Jadi seperti itulah chat history horror tentang Cartoon Cat, teman-teman. Bagaimana, guys? Apakah menurut kalian cerita ini serem atau tidak? Kalian komen di bawah ya. Oke, guys, sampai jumpa di konten reaction chat history horror minggu depan ya, teman-teman. Oke, terima kasih. See you. Bye.